banyak orang di tengah-tengah kehidupan manusia ini atau kaum muslimin, mereka beribadah bukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maunya sendiri gitu. Makanya umat Islam ini sebenarnya kita gini, kita punya standarisasi akhir. Semua yang haram dalam Islam haram di seluruh wilayah muka bumi ini, kan gitu. Babi haram, haram di Indonesia, haram di Amerika, haram di mana-mana gitu. Kan? Khamar haram, haram di semua tempat. Wanita wajib pakai jilbab, wajib jilbab di seluruh tempat, kan gitu. Salat lima waktu, ya begitu semua sama-sama caranya. Kita punya standarisasi. Nah, ini kalau kita ikutin wahyu, Al-Qur'an dan Sunnah, standarisasi ini berlaku. Tapi kalau kapan orang tidak kembali kepada wahyu, cuma sebagai status muslim saja, maka dia tidak punya standarisasi. Dia akan melakukan sesuai dengan kemauan dia. Dan ini jadi masalah. Makanya kita bilang bagi orang-orang yang ibadahnya berjalan semaunya saja, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Supaya punya rujukan. Itu kuncinya. Bukan. Ya, kadang-kadang kita ingatkan, kenapa antum melakukan ini, akhi? Oh, kan baik. Sebentar, Rasulullah pernah contohin gak? Al-Quran pernah membahasakan? Tidak pernah. Loh, kenapa antum melakukan? Kan baik. Kalau jawaban antum kan baik, maka berarti tolok ukurnya akal antum dong. Iya. Masalahnya itu. Itu. Iya. Nah, kalau sudah akal antum, berarti antum bisa berbuat semau antum, ana juga buat semau ana, Andika juga buat antum masing-masing, dan ini akan terwarnai sekali Islam. Warna-warni. Sementara Islam itu satu warna saja sebenarnya. Islam enggak pernah berubah. Yang berubah adalah individu yang mengaku muslim tapi tidak kembali kepada Sunnah, Al-Qur'an dan Sunnah. Mantap.